lagi. Ya, persembahan Tuhan. Oke, mari angkat makhluk persembahan suatu di hadapan Tuhan. Haleluya. Seperti kitab Malaki 3:10-11. Bila kita menjalankan, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Bapa di surga, Bapa lihat setiap ketaatan setia daripada anak-anak Tuhan. Saat ini dapat membawa persembahan Tuhan di tangan mereka Tuhan. Bapa, biar Engkau sebagai Tuhan yang menerima setiap persembahan mereka, biar Engkau kuduskan, menyucikan persembahan mereka menjadi kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap di langit, Engkau curahkan berkat-berkat yang berkelimpahan Tuhan turun di dalam setiap kehidupan mereka 30, 60, 100 kali lipat ganda Tuhan. Engkau curahkan dalam kehidupan mereka Bapa, biar mereka mau taat, mau setia sehingga mereka dapat melanjutkan segala sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar setiap visi dan misi-Mu, setiap rencana-Mu dapat digenapi di dalam setiap kehidupan mereka sehingga mereka boleh berkati di dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam bekerja, di dalam usaha, di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, rumah tangga mereka boleh diberkati juga Tuhan. Oh, keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Setiap langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah yang penuh dengan mujizat, penuh dengan terobosan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera sukacita-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita memberi persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Silakan asal siapkan. Tuhan,
ikut aturan Tuhan, bukan aturan kita sendiri. Amin. Sebetulnya kita mau lebih setia, lebih taat lagi, saudaraku. Ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, karena Alkitab itu adalah aku pedoman kita, saudaraku. Jadi kita harus ikuti sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, bukan dengan buku pintar kita sendiri, tapi buku Alkitab kita sendiri. Amin. Sehingga kita dapat diberkati dan kita punya mentalitas juara dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sehingga kita bisa menyelesaikan garis akhir kesempatan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, semuanya yang baru pertama kali datang di tempat ini, ada bisa tolong angkat-angkatnya? Oh, haleluya. Di damai sejahtera, ya. Dan kita semua adalah orang bersaudara. Amin. Kita semua bersaudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan kami undang lagi, ya, untuk saya bisa dapat hadir lagi dalam ibadah kita yang selanjutnya, ya. Dan kedepannya kita ada Selasa malam kita ada ibadah tempat ini, ibadah pengajaran sekitar jam 7 malam. Dan kita ada Jumat kita ada latihan musik di tempat ini. Dan Sabtu sore kita jam 6 sore kita ada ibadah doa syafaat di tempat ini, ya. Dan Minggu kembali seperti biasa kita ada ibadah dan jam 10 pagi di tempat ini. Amin. Mari kita bergabung di tempat ini mendukung pekerjaan Tuhan yang di tempat ini, saudaraku. Ya. Dan saya juga minta untuk saudara untuk terus dukung di dalam doa pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan, ditinggikan lebih lagi, dan banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Suatu, mari kita bangun diri semua saudaraku, dan kita ada live group juga tempat ini, ya, jam 1.30 siang ini kita ada live group di lantai 3 saudaraku, untuk live group pemuda dan pemudi saudaraku, ya. Dan Senin malam kita ada live group jam 7 malam. Ada di dua tempat, saudara, BP1 dan BP2, yaitu di Balai Perpahan di sini dan di Gria Pemata Asli, saudara. Ya, dan saudaraku bisa dapat bergabung bersama-sama untuk kita belajar, ya, menjadi berkat di komunitas di mana kita berada, di mana kita tinggal, saudara. Amin. Sehingga kita menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan di mana pun kita berada. Amin. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita pada
Bapak sekali lagi berkati, Bapak Pendeta Samuel Irwan.